Rumah tangga pun sama juga, keberkatan tu yang hilang. Kemewahan banyak, rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlepak-lepak, kereta bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya empat, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Why? What is the because? The because is no berkat lah. Berkat tak ada. Cabut di Jibril. Wasani arfa'ul mahabbah min qulubi khalqi. Aku cabut sifat kasih sayang daripada hati manusia. Ni saya akan elaboratekan nanti. Dia cabut sifat penyayang daripada hati manusia. Wasalis arfa'ul syufaqah min qulubil aqarib. Aku akan cabut sifat penyayang daripada hati kaum kerabat. Maksudnya begini. Orang sekarang dia lebih sibuk jaga kengkawan berbanding dengan keluarga. Wah, kalau kawan-kawan dia jaga betul. Alumni reunion, WhatsApp group, teman sekampung jaga betul. Tiap-tiap bulan pergi reunion, la ilaha illallah. Ni bukan cerita orang sini, ni cerita orang di Amerika. Tiap-tiap bulan muka dia rajin betul, sejak pencen ni rajin betul. Duk kumpul tiap hari Selasa ke apa contoh, duk hotel ramai-ramai benda dia buat, tak tahu. Duk ramai-ramai. Tidak salah. Tetapi yang patut kita utamakan, kita punya kaum kerabat, bukan kawan-kawan. Kawan-kawan dia jaga, rumah mak jarang balik, adik-beradik tak tegur, mak saudara tak pernah ziarah, WhatsApp group saudara mara, left je kerja. Seminggu 4 kali left WhatsApp group saudara mara, adik-beradik. Tapi kalau WhatsApp group kawan-kawan alumni sekolah, jadi admin, memang tak leh lah jawabnya. Tak, kenapa jadi begitu? Menjaga hubungan orang luar melebihi daripada kerabat waris itu salah. Dalam agama, ni panjang pula ceritanya. 6 ayat dalam Quran, Tuhan suruh utamakan kerabat lebih pada tolong orang miskin. Kerabat dulu, miskin kemudian. Nah, sampai begitu. Kerabat ni maknanya orang yang ada hubungan silaturrahim. Silah ar-rahim. Silah maknanya menyambung. Rahim ni istairu rahim lil karabah li kaunihim kharijinan min rahimah wahda. Orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Kengkawan kita bekas sekolah bukan hubungan rahim kita. Rahim kita ni bapa, mak, adik-beradik, mak bapa kita, atuk kita, nenek kita, moyang, buyut, cakawari, cilawagi. Itulah silaturahim kita. Itu silaturahim. Berapa ramai budak-budak sekarang ni balik kampung haram pergi ziarah mak saudara dia. Padahal mak saudara dia tu silah dia tu. Adik-beradik bah, adik-beradik mak, itu tak batal lah ismayang. Tak pergi ziarah. Tapi member dia buat reunion, tah geng motor, geng benda, pergi sampai ke Teluk Batik, sampai ke Camera Island pergi. Mak saudara dia tak pergi. Tak boleh. Mak saudara tu kena jaga tu. Atuk kita, moyang, cakawari. Kalau ke bawah, kita anak, cucu, cicit, piuk, piak, cicuk, miak, miung, oneng. Sampai ke bawah. Oh, itu semua kena dijaga. Silaturahim. Tapi itulah Jibril yang ketiga, dia kata, asyufaqah min qulubil aqarib. Aku cabut dah sifat-sifat sayang antara puak gabak ke saudara mara ni. Cabut dah. Cuma, kita tak kata semua. Sekarang ni tahniahlah kita ucapkan. Dah ramai orang yang buat grup-grup sama saudara untuk nak menjejak balik salah silah. Itu bagus. Salah silah, cek balik kita keturunan apa. Sepupu, dua pupu, tiga pupu, kupu-kupu ni kumpulkan balik. Kadang kita tak kenal sama sendiri. Buatkan grup-grup, buatkan salah silah. Orang baru tahu kita keturunan di mana. Sebab budak-budak muda sekarang ni aksen je lebih. Kalau tanya awak keturunan apa, dia tak tahu. Awak asal pada mana? Petaling Jaya? Memanglah Petaling Jaya. Nenek moyang awak asal dari mana? Tak tahu. Orang asli juga. Lah dia tak tahu dia keturunan apa. Sebab mencari salah silah tak ada dalam internet. Awak terror internet macam mana pun, buka Google, type who am I? Enter. Tak keluar jawapan. Google pun tak tahu muka siapa. Tulis siapa saya? Who am I? Keluar gambar Jackie Chan. Film who am I? Dia keluar banyak keluar. Mencari salah silah kena jumpa saudara mara. Kalau di kampung, ada lagi atuk saudara, Tokki saudara, pergi jumpa. Tanya, Tokki, dulu moyang kita asal daripada mana? Kuburnya di mana? Pergi, ambil gambar. Cak. Tuliskan, oh ini kubur moyang sekian. Meninggal bila? Meninggal di mana? Kerja apa? Tulis tu.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh susun keturunan dia sampai Nabi Ismail. Maknanya dia jaga. Aku Muhammad bin Abdullah bin Talib bin Hashim bin Abdullah sampai Ismail. Dia boleh tu sebab apa? Dia jaga hubungan silaturahim dia. Ini lain tahunlah kita cerita tentang silaturahim ni panjang pula ceritanya sekarang.